Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia ke-16 yang digelar di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, resmi ditutup oleh Ketua Apeksi Nasional, Kamis 13 Juli 2023. Ada beberapa isu nasional yang dibahas, diantaranya terkait dengan pergantian kepemimpinan, pertumbuhan ekonomi, serta mengenai beban kota yang berat yang akan dihadapi ke depan. Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia ke-16 yang digelar di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, resmi ditutup. Ketua Apeksi Nasional Bima Arya Sugiarto, Kamis 13 Juli 2023. Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina di sela-sela kegiatan penutupan Rakernas Apeksi memadahkan. Ada beberapa isu nasional yang dibahas diantaranya terkait dengan penggantian kepemimpinan, pertumbuhan ekonomi, serta mengenai beban kota nang berat nang akan dihadapi ke depan. Isu pergantian kepemimpinan ujar Ibnu Sina harus berjalan aman wan nyaman karena akan menjadi sangat krusial. Ibnu Sina mengapresiasi Wali Kota Makassar selaku tuan rumah nang telah mendesain acara tersebut dengan santai namun sangat meriah. Di antaranya adanya kegiatan UMKM, Expo Wan Pawai Budaya serta Karnaval. Hari ini kita mengikuti Rakernas Apeksi ke-16 di Kota Makassar. Dan kegiatan yang sebagai sebuah jawaban khususnya atas terakhir dari siasat sosial ini dan terkait dengan Apeksi ke-16 di mana banyak wali kota sekarang Ibnu Sina berharap berbagai kegiatan asosiasi pemerintah kota seluruh Indonesia nantinya dapat terus memberikan semangat untuk keberlangsungan pembangunan daerah One Indonesia.